Kita ke informasi lainnya, pemirsa, industri hiburan tanah air kembali berduka dengan kepergian Dina Mariana. Penyanyi lawas yang juga dikenal sebagai pemain film ini meninggal dunia di usia 59 tahun karena sakit. Perempuan bernama lengkap Dina Mariana Huffelman meninggal dunia sekitar pukul 14.22 waktu Indonesia Barat dalam usia 59 tahun. Dina Mariana dikenal sebagai penyanyi lawas dan pemain film keturunan Belanda Gorontalo. Dina Mariana terkenal sebagai penyanyi cilik era 70-an bersama Adi Bing Slamet, Ira Maya Sofa, Diana Papilaya, Cica Kuswoyo, Iut Bing Slamet, dan Cica Kuswoyo. Dina pun sering disebut sebagai mantan penyanyi cilik meski pernah mencetak hits sebagai penyanyi remaja dengan lagu Ingat Kamu di akhir 80-an. Selama karirnya, Dina merilis 35 album dan membintangi 21 film layar lebar, 1 sinetron seri 26 episode, serta 3 sinetron lepas. Rencananya jenazah almarhum Dina Mariana dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin pagi ini. Komunikasi dan menjenguk mungkin hari Rabu kami makan bersama di ruang makan, dan dia sempat bilang waktu di rumah sakit, dia sempat bilang nanti kalau gue udah nggak ada, tolong tetap doain gue ya non, jangan lepas doain gue, jangan terus pas mau pulang dari rumah sakit dia bilang lu jangan kesini lagi, datangnya ke rumah aja. Dan inilah terjadi ya, dia nggak mau di rumah sakit. Jadi dokter emang udah memulangkan dia.